Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua para nakama anime dan manga Boruto, Malaysia dan Indonesia sekalian. So, kali ini aku ingin membahas serba sedikit berkenaan dengan tajuk yang sudah tertera di bawah ini. Jadi, aku telah senaraikan 7 teori yang aku rasakan akan terjadi di chapter 49 yang akan datang nanti. Sebelum memulakan video ini, silakan tekan loceng kecil di bawah bagi mendapatkan notifikasi video akan datang. Yang pertama adalah Kashin Goji akan tiba di Konoha. Setelah melihat pertarungan sengit di antara Kashin Goji dan Otsutsuki Ishiki di chapter 48 yang lalu, Kashin Goji terlihat mengalami kecederaan yang amat serius. Teknik dari Dojutsu Ishiki itu telah berjaya memberi kecederaan kekal pada tangan kiri dan kaki Kashin Goji. Hal ini telah menyebabkan Kashin Goji tidak dapat bergerak dengan serta-merta. Jika dilihat kembali, kejadian ini terlihat sama dengan sewaktu petapa Gatal Jiraiya melawan Nagato dahulu, di mana tangan kiri Jiraiya juga telah putus. Sedikit sebanyak kejadian ini telah mengimbau kembali kepada kes Jiraiya yang dahulu. Hal ini pasti telah dirancang oleh Ishiki yang pernah mengatakan yang Kashin Goji akan mengalami nasib yang sama dengan Jiraiya. Jadi di sini terdapat dua tempat yang akan dituju oleh Kashin Goji setelah melarikan diri dari Ishiki. Yang pertama, berkemungkinan besar Goji akan melarikan diri ke Myobokuzan, iaitu tempat tinggal Fukasaku. Dan yang kedua adalah di Konoha. Ya, benar. Setelah kehilangan tangan dan kaki kirinya, Kashin Goji pasti akan menuju ke Profesor Amado bagi membaik pulih bahagian badannya yang telah rosak itu. Hal ini jika Kashin Goji merupakan cyborg yang sama seperti Data, agak mustahil bagi membaiki balik tubuh badannya dengan sendiri tanpa adanya alat-alat sains ninja khusus milik Amado. Amado terlihat sangat hebat dalam teknologi pembuatan manusia atau cyborg. Oleh itu, Amado memerlukan makmal khusus milik Profesor Katasuke bagi membaiki Kashin Goji. Hal ini telah dinyatakan di chapter 48 yang lalu, yang Profesor Amado memerlukan kebenaran dari Profesor Katasuke bagi menggunakan makmal Profesor Katasuke itu. Jadi jika ia benar-benar berjaya dibaiki, Kashin Goji berkemungkinan besar akan kembali beraksi bagi melawan Ishiki di Konoha untuk sekali lagi. Yang kedua adalah Cyborg Delta kembali beraksi. Pasti ramai yang sudah lupa akan watak ini, ya kan? Ya, hal ini kerana sistem di dalam badan Delta telah dimatikan oleh Profesor Amado di chapter 44 yang lalu. Namun di chapter 44 juga kita diperlihatkan di mana Kashin Goji telah menyimpan Delta di suatu tempat. Kerana setelah Delta dimatikan oleh Amado, Kashin Goji telah menteleportkan Amado dengan kataknya ke Konoha. Namun di situ sudah tidak terlihat lagi tubuh Delta. Berkemungkinan besar Kashin Goji telah menyimpan Delta di suatu tempat yang selamat. Lalu mengapa Goji melakukan hal sedemikian? Hal ini mungkin kerana Kashin Goji sudah diarahkan oleh Amado untuk melakukan demikian. Kerana Delta juga merupakan orang yang terpenting dalam hidup Amado. Jadi tidak mungkin Amado akan meninggalkan Delta di situ saja. Oleh itu, berkemungkinan besar Delta pasti akan memulakan kemunculannya di chapter 49 atau 50 nanti. Kerana aku berpendapat bahawa Amado pasti akan mengaktifkan kembali Cyborg Delta bagi membantunya melawan Ishiki dan melindungi dirinya. Sejauh ini Delta masih belum mengetahui identiti sebenar dirinya itu dan tujuan sebenar akan kewujudan dirinya itu. Justru itu, Amado pasti akan memasukkan data khusus ke dalam kecerdasan buatan atau lebih dikenali sebagai AI milik Delta untuk berpaling dan melawan Ishiki. Jika hal ini benar-benar terjadi nanti, ia akan menjadi satu pertarungan yang sangat hebat. Kerana sejauh ini, kita sudah diperlihatkan beberapa kemampuan khusus dari Cyborg Delta sewaktu melawan Naruto di chapter yang lalu. Lumayan hebat Delta ni. Jadi jika Delta berada di pihak Naruto, ia sedikit sebanyak akan membantu Konoha bagi melawan Ishiki. Mungkin ada yang kata yang Delta ni lemah dan tidak sesuai jika melawan Ishiki. Namun jangan menilai terlebih dahulu. Hal ini kerana Cyborg Delta telah dibina dengan kecerdasan buatan atau lebih mesra dipanggil AI yang akan berkembang hebat setelah melakukan pertarungan. Dengan teknologi ini juga, Delta pasti akan mengkaji sedikit sebanyak corak pertarungan seorang shinobi yang hebat seperti Naruto
dan akan diaplikasikan pada pertarungannya sendiri di masa depan. Jadi tidak mustahil Delta akan berevolusi menjadi lebih kuat dari yang sebelum ini. Namun bagaimana jika Delta berada di pihak Ishiki? Jika hal ini yang terjadi, maka ia akan menjadi satu kerugian buat pihak Konoha. Hal ini kerana ia sedikit sebanyak akan menyukarkan lagi keadaan bagi melawan Ishiki. Teori nombor 3, Code akan ke Konoha. Ya, alihkah rayon satu ini terlihat agak misteri kerana masih belum lagi diperlihatkan kepada kita akan kekuatan sebenarnya. Namun, jika diperhatikan di chapter 45 yang lalu, Jigen telah memberi arahan kepada Code untuk kekal berjaga di dimensi Echo 10 berada. Namun, aku merasakan terdapat dua perkara yang dilakukan oleh Code. Yang pertama, aku merasakan yang Code pasti akan memulakan kemunculannya di Konoha. Aku tidak terlalu pasti, berkemungkinan besar Code akan memulakan penyiasatannya di dalam Konoha tanpa diketahui oleh Inoue. Aku merasakan yang Code akan menggunakan satu teknik khusus bagi mengesan keberadaan Kawaki dan membawa Kawaki kepada Ishiki. Teori ini terlihat masih lagi lemah kerana keberadaan Code sekarang di dimensi Jubi berada. Jadi agak mustahil bagi dirinya untuk ke Konoha, melainkan Code menggunakan satu teknik khusus yang membolehkan dirinya memasuki Konoha tanpa diketahui oleh Inoue. Atau mungkin Otsutsuki Ishiki yang akan memanggil Code ke Konoha dengan kekuatannya sendiri. Kedua, aku merasakan yang Code akan melepaskan Echo 10 dan ia akan diteleportkan bersama dengan Code oleh Ishiki untuk menghancurkan Konoha. Jika begitu, perkara ini pasti menjadi lebih rumit kerana Echo 10 sangat besar dan kuat bagi dilawan. Sama seperti kejadian di Perang Besar keempat yang lalu, sudah pasti akan ada sebilangan besar nyawa penduduk kampung Konoha yang akan terkorban nanti. Atau mungkin Code akan berada di pihak Amado dan membantunya melawan Ishiki di Konoha. Ini merupakan satu peluang yang cukup bagus aku rasakan untuk penulis mengembangkan lagi watak Code di manga Boruto. Dengan situasi yang cukup panas ini, satu-satunya watak di Kara yang masih belum ditonjolkan kemampuannya hanyalah Code. Namun yang pasti teori ini masih lagi terlalu lemah. Nombor 4, 5 Kage akan beraksi di Konoha. Sama seperti pertarungan melawan Otsutsuki Momoshiki dan Kishiki yang lalu, kali ini sudah pastinya Shikamaru akan meminta pertolongan dari kelima Kage untuk sama-sama membantu Konoha melawan Otsutsuki Ishiki. Setelah mengetahui akan kebenaran Otsutsuki Ishiki dari Amado, aku merasakan bahawa jika Kage dari kampung-kampung yang lain juga akan turut serta melawan Ishiki di pertempuran kali ini. Pertempuran ini akan menjadi penentu buat dunia Shinobi sama seperti waktu melawan Kaguya dahulu. Jadi kelima Kage pasti akan melibatkan diri mereka dalam pertempuran ini. Meski kekuatan dari kelima Kage ini masih lagi jauh di bawah Ishiki, jika kelima Kage ini bersatu kekuatan dengan Shinobi dari kampung Konoha, ia pasti akan mampu memberi pertempuran yang hebat buat Ishiki. Hal ini secara tidak langsung pasti akan melibatkan campur tangan dari beberapa orang shinobi hebat dari kampung mereka seperti Shinki, Kagura, Karatachi dan beberapa lagi ninja-ninja hebat yang lain. Aku yakin pasti ramai yang menginginkan hal ini terjadi, ya kan? Sama halnya dengan aku, sudah agak lama kelima Kage ini tidak bertarung bersama sejak kali terakhir Art Momoshiki menyerang Konoha di manga dahulu. Namun semua ini akan terjadi jika Ishiki melakukan pertempurannya di Konoha. Jika Ishiki melakukan pertempuran di dimensi yang berbeza, ia akan menjadi satu cerita yang berbeza. Nombor 5, Trio Ular akan beraksi. Ya, trio ular yang aku maksudkan ini tak lain tak bukan adalah legenda dari tiga seinen hebat iaitu Orochimaru, Yakushi Kabuto dan Mitsuki. Jika dilihat dari apa yang Amado katakan, Naruto perlu beberapa ninja hebat untuk membantunya melakukan semampu mungkin bagi mengalahkan Ishiki dari menjumpai Kawaki. Dan hal ini pasti akan membuat Naruto selaku Hokage ketujuh untuk meminjam kekuatan dari ninja-ninja hebat dari Konoha seperti Tsunade, Sakura, Kabuto dan lain-lain lagi bagi melawan Ishiki. Aku yakin teori yang ini akan
akan terjadi kerana Ishiki melakukan penyerangan di Konoha demi merebut Kawaki. Jadi Orochimaru dan Kabuto pasti akan turut campur tangan dalam hal ini kerana mereka berdua sekarang merupakan ninja Konoha, dan kedua, mereka juga telah banyak berubah sejak peperangan besar yang keempat yang dahulu, terutamanya Kabuto yang menjadi salah satu punca tercetusnya perang besar ninja keempat yang lalu. Orochimaru juga pasti akan memberi kebenaran untuk Mizuki selahkan kekuatan penuh dari Sagen miliknya di pertempuran kali ini. Hal ini berikut kerana Mizuki pasti tidak akan membenarkan Ishiki untuk membunuh Boruto begitu saja. Pasti korang pelik mengapa aku kaitkan Boruto di sini sedangkan Ishiki mahukan Kawaki. Ya, ini akan membawa kita ke teori yang keenam aku. Yang keenam, Boruto akan bertarung melawan Ishiki. Di chapter 48 yang lalu, Boruto telah meminta izin dari ayahnya bagi turut serta membantu melindungi Kawaki dari Ishiki. Namun permintaan itu ditolak bulat-bulat oleh Naruto. Hal ini kerana Naruto tidak mahu nyawa Boruto pula menjadi sasaran. Namun Sasuke bertanya kepada Boruto, adakah Boruto sudah sedia untuk mati demi Konoha? Maksud sebenar dari pertanyaan Sasuke ini sedikit sebanyak telah membuka mata Boruto akan pentingnya keselamatan kampung Konoha ini buat mereka para shinobi. Jadi, aku yakin Boruto pasti akan menyahut cabaran Sasuke itu untuk melindungi Kawaki dan Konoha sama seperti idolanya Sasuke. Hal ini tidak mudah buat Boruto untuk melakukannya kerana melihat Boruto yang masih terlalu muda untuk mempertaruhkan nyawanya buat melindungi Konoha. Namun di episod 1 Boruto, kita semua boleh melihat bahawa Sasuke telah berjaya membuat perubahan besar pada kampung Konoha dengan menjadikan Boruto sebagai seorang ninja sejati berkat dari kata-katanya di chapter 48 yang lalu. Boruto akan menemui tekadnya pada Art Otosuki kali ini. Ya, meski misi kali ini gagal atau berjaya, Boruto akan menemui tekadnya pada Art Otosuki Ishiki kali ini. Ya, meski misi kali ini gagal atau berjaya, sedikit sebanyak arc ini akan membuat Boruto menemui tekad sebenarnya sebagai seorang shinobi. Kekuatan karma Boruto milik Momoshiki ini pasti akan bertindak balas dengan kekuatan dari Ishiki. Ini kerana bagi melindungi wadahnya, Momoshiki pasti sekali lagi akan mula membuat kemunculan di tubuh Boruto sama seperti di chapter 43 yang lalu. Atau mungkin kali ini, kekuatan Dojutsu Boruto yang akan menjadi kunci untuk melawan Dojutsu milik Ishiki. Ya, kekuatan Jogan yang Boruto miliki saat ini masih belum menunjuk kemampuan sebenarnya. Jadi aku berharap agar kali ini, jika teori ini tepat, penulis dapat menunjukkan beberapa lagi kekuatan Dojutsu milik Boruto ini. Nombor 7, Jigen berjaya menanam karma pada Kawaki. Ya, di antara ketujuh-tujuh teori aku untuk chapter 49 dan 50 yang akan datang ini, teori yang ini sangat kuat yang aku rasakan akan terjadi. Hari ini seperti kita semua sudah tahu di episod 1, kita semua sudah diperlihatkan akan kekuatan karma milik Kawaki. Jadi sudah pasti tujuan Otsutsuki Ishiki untuk memberi Kawaki karma akan berjaya. Aku rasakan yang Ishiki akan dikalahkan oleh shinobi hebat di Konoha, dan aku tidak yakin apa Ishiki akan mampu untuk memberi Kawaki karma atau tidak, kerana dari apa yang Amado sudah katakan, Ishiki akan mati sekiranya dia tewas di pertarungan ini. Namun bagaimana pula dengan Kawaki di episod 1? Boruto, aku yakin penulis pasti sudah mengatur alur jalan cerita Boruto ini dengan baik di masa depan. Kesimpulannya, apa-apa pun perkara yang akan terjadi di chapter 49 dan 50 nanti, aku akan menerimanya dengan hati yang terbuka. Namun semua ini hanyalah teori yang masih belum dibuktikan dengan fakta-fakta di manga Boruto chapter 49 dan 50 nanti. Dan ini hanyalah sekadar pendapat peribadi aku sahaja. Aku ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan yang aku lakukan sepanjang video ini berlangsung. Maka tepatlah teori aku bahawa Kashin Kojin tidak akan mampu untuk mengalahkan Otsutsuki Ishiki seorang diri. Kerana untuk mengalahkan seorang Otsutsuki,
Kakashi Gojin memerlukan kekuatan daripada Naruto dan Sasuke kerana Naruto dan Sasuke telah menerima sebahagian besar dari kekuatan Rokudo Sennin. Jadi kalau Kakashi Gojin hanya menggunakan kekuatan Sage sahaja, ia tidak akan mampu untuk mengalahkan Otsutsuki Ishiki. Dan dengan kekuatan Rokudo yang Naruto dan Sasuke miliki saat ini, sedikit sebanyak dapat membantu Kakashi Gojin dalam menjayakan misi untuk membunuh Otsutsuki Ishiki. Kemungkinan besar Profesor Amado telah menyedari akan hal ini. Jadi sebab itulah Profesor Amado menuju ke Konoha untuk meminta bantuan daripada pihak Konoha. Dan untuk teori aku di chapter 48 yang lalu, teori nombor 5, aku ingatkan Sasuke akan membawa Naruto menuju ke dimensi di mana Kakashi Gojin bertarung melawan Otsutsuki Ishiki. Tapi ternyata di chapter 48, Otsutsuki Ishiki sendiri yang datang untuk bertemu dengan Naruto dan Sasuke di Konoha. Jadi sedikit sebanyak hal ini akan menjadi satu pertarungan yang sangat-sangatlah kita nantikan yang akan berlaku di Konoha Gakure. So untuk korang yang masih lagi belum tengok teori aku untuk chapter 48 nombor 5, korang bolehlah tengok flashback ni yang aku dah sediakan ni. Dan sekiranya korang memiliki sebarang teori ataupun pendapat, korang boleh nyatakan di ruangan komen di bawah dan kita akan berbincang di dalam ruangan komen di bawah berkenaan teori-teori yang kita ada. Semoga kita bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Peace yo. Kebenaran dari identiti Kakashi Gojin, aku yakin Naruto pasti tidak akan berdiam diri. Naruto pasti akan bergegas ke tempat Kakashi Gojin dengan bantuan Dojutsu Sasuke. Dan teori ini sangat kuat kerana watak Kakashi Gojin yang masih baru diperkenalkan kepada kita tidak akan berakhir di situ sahaja. Namun faktanya bahawa Kakashi Gojin tidak akan mampu mengalahkan Ishiki juga sangat kuat. Oleh itu, ini akan menjadi mengapa aku berteori Sasuke dan Naruto akan bekerjasama dengan Kakashi Gojin untuk mengalahkan Otsutsuki Ishiki. Ini akan menjadi satu pertarungan yang sangat epik kerana ini merupakan satu-satunya peluang bagi mengalahkan Otsutsuki Ishiki sekali untuk selamanya. Dan aku juga yakin Profesor Amado pasti tidak akan melepaskan peluang keemasan itu. Tanpa adanya bantuan dari Sasuke dan Naruto, Kakashi Gojin pasti tidak akan mampu mengalahkan Otsutsuki Ishiki seorang diri. Terima kasih kerana sudi menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe serta komen di bawah dan tekan loceng kecil di bawah untuk notifikasi video akan datang.